Hai, kembali lagi ke channel ini. Nah, manusia kerdil atau kurcaci mungkin hanya bisa kita lihat di film-film atau cerita dongeng saja. Namun, tahukah kalian, ternyata ada loh desa yang dihuni oleh manusia-manusia kerdil di kehidupan nyata. Desa tersebut bernama Desa Yangtze yang berada di negara Cina. Sebanyak 40% warga yang tinggal di desa ini umumnya memiliki tinggi badan hanya sekitar 90 cm saja. Dan yang paling pendek memiliki tinggi kurang lebih 60 cm. Nah, menurut para tetua desa, pada tahun 1951 ada penyakit misterius yang ditemukan di wilayah tersebut dan menyebabkan para warganya memiliki kaki pendek. Wabah misterius itu menyerang anak-anak berusia antara 5 hingga 7 tahun. Akibat wabah tersebut, para warga berhenti tumbuh dan tetap bertubuh pendek hingga mereka tua. Bahkan ada beberapa yang mengalami kecacatan. Selain itu, para tetua adat juga berpendapat desa itu dikutuk oleh para nenek moyang di Desa Yangtze karena tidak diberikan tempat pemakaman yang layak. Nah, legenda yang paling populer tentang mengapa penduduk di Desa Yangtze memiliki tubuh yang kecil adalah legenda tentang si kura-kura. Ceritanya nih, di desa tersebut ditemukan kura-kura hitam dengan kaki aneh oleh seorang pria bernama Wang. Penduduk desa mengalami dilema antara membiarkan kura-kura itu pergi atau menyantapnya sebagai hidangan makanan. Namun, karena keinginan banyak orang, kura-kura itu akhirnya disembelih dan dimakan pada suatu acara besar di desa tersebut. Ketika muncul penyakit yang menyebabkan mereka kerdil, maka penduduk percaya itu sebagai kutukan atas pembunuhan kura-kura. Kutukan itulah yang berimbas kepada anak-anak di Desa Yangtze. Oh ya, karena keunikannya, para peneliti akhirnya melakukan penelitian di desa tersebut untuk mencari tahu penyebab kenapa banyak warga di desa tersebut memiliki ukuran tubuh yang kecil. Namun hingga saat ini penelitian tersebut belum membuahkan hasil. Kabar baiknya, generasi muda di desa tersebut saat ini memiliki ukuran tubuh selayaknya manusia normal.